Hai para idol, ketemu lagi dengan Ta, tentunya masih di game Idol Party. Gak kerasa sudah hari Jumat lagi nih. Waktunya Ta untuk review update event Idol Party untuk 1 minggu ke depan. Kira-kira eventnya apa aja ya? Yuk langsung saja kita simak video dari Ta ini. Tapi sebelumnya buat kamu yang belum subscribe Talia channel, subscribe dulu ya. Dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya supaya tahu jika ada video terbaru dari aku. Nah, seperti biasa kalau ada update event pasti ada berlian gratis nih. Langsung saja kita menuju ke paket, lalu ke bagian yang kartu. Nah, di sini pilih yang free ya. Kita dapat 30 berlian, ada koin, juga ada item untuk buka kartu. Lalu kita lanjut ke paket elite. Seperti biasa juga di sini ada dua box baru, yaitu box roh suci. Untuk setnya seperti ini, wow keren banget. Lalu yang kedua adalah box Star Wolf. Ini setnya seperti ini, nggak kalah keren ya dari set Roh Suci. Kita lanjut ke event fashion ya. Di sini ada beberapa hadiah ya, hadiah menarik. Di sini ada level-levelnya. Untuk yang normal kita bisa lihat di sini ada berbagai macam hadiah ya yang bisa kita klaim. Untuk hadiah yang normal atau tidak memakai top up itu ada satu set ya, set baju lumayan bagus juga setnya. Sebentar ya, ini kita cari dulu. Nah, di level 50 ya kita dapat rambutnya. Setelah level 50 pasti akan mendapatkan satu set yang seperti ini. Dan jika kalian yang ingin top up atau mengaktifkan yang idol ya, yang warna kuning ini, kita tinggal mengaktifkan. Di sini ada paket kartu elite dengan top up 15,99 dan juga ada kartu koleksi tingkatan level 25. Di sini top up sebesar $20,99. Tentunya yang mengaktifkan kedua kartu ini hadiahnya akan lebih menarik ya. Untuk event fashion ini ada berbagai misi. Di sini ada misi harian. Ini sehari-hari kita harus mengerjakan misi-misi yang seperti ini. Lalu setelah ada misi harian itu juga ada misi mingguan. Ini dibukanya per minggu ya. Ada minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Lalu ada misi fashion. Untuk misinya seperti ini. Dan ini juga ada tukar ya. Kita bisa menukarkan voucher dengan barang-barang yang seperti ini. Kita lanjut ke event item match up. Di sini event ini dibuka jam 18 sampai 21 ya. Nanti yang harus kalian lakukan adalah dance dengan mode tempo, tapi nanti ada gangguannya ya dari lawan kalian, yaitu mereka akan menggunakan skill-skill dance yang seperti ini. Untuk skill dance ini Ta sudah pernah membahasnya di video Ta yang terdahulu ya, bisa kalian lihat seperti apa saja gangguan dari skill-skill ini. Nah, setelah kalian melakukan dance nanti kalian akan mendapatkan poin. Poinnya itu akan menambah level-level yang di sini ya. Nanti setelah kalian mencapai level-level yang ini, kalian bisa mengklaim hadiah-hadiahnya juga. Untuk level yang terakhir yaitu level 16, kalian akan mendapatkan sayap hati unik. Sayapnya seperti ini, lucu juga ya. Nah, di sini juga ada hadiah. Ini hadiah jika kalian sudah meng-up skill-skill kalian ya. Di sini Ta sudah meng-up beberapa skill, tinggal mengambil hadiahnya saja. Ada berliannya loh. Kita lanjut ke harta pesiar. Untuk minggu ini ada gacha sihir dan juga gacha balikan kartu. Untuk gacha sihirnya kita dapat set yang seperti ini ya jika beruntung. Ini adalah seperti baju luar angkasa ya. Untuk doanya kita bisa mendapatkan set yang seperti ini. Wah keren abis.
Untuk gajah yang kedua yaitu balikan kartu. Wah, minggu ini kita bertaburan gajah ya. Untuk balikan kartu ini kita harus mencari item yang seperti ini. Seperti apa ya, kristal biru ya. Nanti setelah kita klik mulai, nanti posisi dari kristal biru itu akan berubah tempat ya. Kita coba yuk. Nah seperti ini, kita coba aja di sebelah sini. Nah tara, ternyata kita langsung mendapatkan kristalnya. Setelah itu kita akan putar hoki ya di sini. Kita langsung saja klik mulai. Untuk putar hoki ini semua itemnya bisa didapatkan ya, jadi nggak ada yang song. Tapi tentunya pembelian kalian harus banyak juga ya untuk melakukan event ini. Nah ternyata kita mendapatkan wajah ya. Nah setelah putar hoki kalian memulai lagi road race barunya. Nah sekarang kita lanjut ke event. Seperti biasa ada event item tukar, sekarang bertemakan hutan kupu. Yang harus kalian lakukan adalah dance dengan minimal skor C, dan jika kalian menari dengan 3 idol akan mendapatkan 1 extra item tukar. Untuk set yang didapatkan setelah kalian mengumpulkan item tukarnya, setnya seperti ini. Kita lanjut ke event kartu rusa. Jika kalian main putar hoki satu kali, kalian akan mendapatkan item untuk gajah buka kartu. Dan jika kalian sudah balikan kartu 10 dan 30 kali dan memainkan putar hoki 3 kali, kalian juga akan mendapatkan item untuk buka kartu. Dapat rambut rusa dan kupu akan mendapatkan box Star Wolf. Dapat kostum rusa dan kupu akan mendapatkan box roh cuci. Dapat sepatu rusa dan kupu akan mendapatkan box Star Wolf. Kita lanjut lagi buat kalian yang suka top up nih. Top up sebesar 3280 kalian akan mendapatkan sayap seperti ini. Dan jika kalian sudah top up mencapai 6480 akan mendapatkan tahta seperti ini. Lalu tidak kalah menariknya, jika kalian sudah top up mencapai 12960 akan mendapatkan mon ya, namanya adalah Tuan Hutan. Ini benar-benar keren abis. Kita lihat saja ya aksinya seperti apa Tuan Hutan ini. Kita lanjut ke event pengumpul. Di sini jika sudah mendapatkan rambut roh suci, kostum dan juga sepatu roh suci akan mendapatkan item untuk gajah balikan kartu. Kita lanjut ke event keinginan. Di sini waktunya dari tanggal 5 Agustus sampai 31 Agustus. Di sini tertulis Niko akan pilih satu idol yang beruntung secara acak setiap hari untuk memenuhi keinginannya. Nah, bagaimana caranya supaya Niko mengabulkan keinginan kalian? Yuk kita klik aja menuju. Oh, ternyata kita harus membuat keinginan di kolom keinginan ya. Kita coba saja buat menuju ke mall. Lalu kita pilih saja item yang akan kita masukkan ke kolom keinginan. Di sini kita memilih cinta ikan yang seperti ini, lalu gabung ke keinginan. Setelah itu kita langsung saja klik buat keinginan. Nah sudah jadi deh keinginan kita, semoga Niko mengabulkannya ya. Buat kalian yang belum mengambil hadiah setelah Idol Party update versi baru kemarin, kalian bisa mengambilnya di event versi baru lalu reward update. Nah di sini ada mon ya, monnya berbentuk tempat tidur seperti ini, bagus juga ya. Nah bagaimana para idol, cukup menarik kan event terbaru Idol Party untuk minggu ini? Sampai di sini dulu video dari Ta.
Jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe Thalia Channel supaya Thalia lebih semangat lagi untuk membuat video-videonya. Sampai ketemu lagi di video Thalia yang akan datang. Bye-bye.